Eh, siapa tuh? Siang-siang ada adik-adik bareng ibunya mau beli layangan celepuk. Eh, bukan celepuk, itu layangan khas Bali. Eh, apa ya namanya? Aku lupa, teman-teman. Setelah proses laminating selesai, kita proses pemotongan isolasi bagian pinggir dan rapikan bersama pita kadonya. Seperti ini. Ayo coba tes, Pak Andon. Cek sound, cek sound. Wah, langsung enak nih. Coba aku juga mau cek. Kayak apa ini? Mantap, Gus Pandon. Buatanmu memang oke.